Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, pagi ini kita ada job sikit. Kita nak pasang ni front skirting Myvi Extreme pada Myvi lagi best. Okay, ni front skirting ni kalau pakai dia punya cover fog lamp kena tukar. Cover fog lamp yang tu kita tak pakai dah, kita akan cabut. Sebab cover fog lamp yang Extreme punya dia besar sikit. Nampak? Dia besar sikit daripada yang asal. Kalau kita pakai yang tu, nanti belah bawah tu akan nampak gap. Dan belah atas tu pun sama. Dia punya hitam tu macam tak bersambung lah. Dia akan putus kat situ. Okay, jom kita buat. Okay, first kita buka cover fog lamp dulu lah. Kita tukar cover fog lamp dulu. Okay, kita buka dulu clip ni. Okay, daun pisang ni. Kita selak sikit daun pisang tu. Okay, kita selak sikit, kita nampak lah dia punya klip cover tu. Kita nampak klip cover tu. Yang terjojol-terjojol dulu, kita tekan dia punya tepi. Dia punya klip belah tepi tu kita tekan bagi dia lepas, bagi dia release. Okey. Nah, siap. Buka sebelah. Okey, siap nak buka sebelah. Kita siap buka, kita masukkan yang baru pula. Kena adjust sikit eh. Okay, kaki klik tu kita adjust sikit sebelum kita boleh masukkan. Okay. Tentulah kejadiannya. Tengok dia punya tepi tu rapat. Dia punya tepi tengah rapat. Ini untuk sangkut dia punya lip tu nanti. Juga sama lah, kita kena buka klip tu lah. Klip kita kena buka klip dulu. Selak ni sikit. Lepas tu kita tekan dulu dalam. Saya tekan, tu dia cabut lah.
kita masukkan yang baru. Pastikan dia punya lubang klip, dia ni kasih klip tu masuk ke lubang tu lah. Lalu kita tekan. Okey, dah siap. Okey, untuk skirting ni pula kita masuk daripada sebelah-sebelah sebab dia menguncup, jadi kita kena masukkan sangkut sebelah dulu. Okey, dah sangkut sebelah tu baru kita masuk sangkutkan belah sana pula. Dah masuk lah. Yang dia punya getah ni kita kena betulkan lah, baru dia bagi elok. Nanti kita ikatkan skru sebelah sini. Sebelah ni kau boleh ikatkan lebih lah skru, dengan belah bawah sekali. Belah bawah pun nanti kita ikatkan skru, ha, bagi dia pegang betul. Sebab setakat dia sangkut ke kanan tu macam tak kukuh betul lah. Sebab ni OEM punya, bukan original. Kalau original tak ada masalah, dia masuk fit-fit. Ni sebab OEM punya, kita kena tekan masuk sikit lah. Kena rapatkan, lepas tu kita baru kita bubuh skru. Okay, kita tebukkan lubang dulu lah. Kita tebuk lubang dulu, baru kita ikat skru. Try masuk skru ni yang besar sikit, bagi dia grip, bagi dia grip elok. Yang skru tadi dia kecil sangat, takut dia tak grip elok. Ha, yang ni dia ketat. Kita tambah sebiji kat sini, kita buka lubang. Yang bawah tu kita pakai skru yang tadi halus tu tak apa. Yang belah atas kita pakai skru besar sikit, bagi dia pegang elok. Okay, untuk front skirting OEM ni dia tak fit betul lah. Kalau tengok dah ada gap sikit dekat bahagian cover port lamp. Dia tak masuk fit betul. Dah try tekan lah, memang tak boleh nak masukkan fit. Dia akan ada gap sikit kat situ. Sikit lah, tak berapa nampak. Kat sini ada gap sikit. Kalau yang original punya, dia akan fit masuk elok. Okay, yang belah atas dah bubuh. Kita belah bubuh yang belah bawah yang tambahan ni.
dua skru kan. Ni kukuh lah. Kita jack sebelah bagi lepas masuk drill lah. Kita nak tebuk lubang untuk pasang skru sini. Okey, kat belah bawah ni ada tiga lubang dia bagi. Lubang ni kita tebukkan skru lah, kita pasang skru. Kita tolak dulu sikit masuk ke dalam, baru kita tembak lubang untuk pasang skru. Dan ni ada satu lubang. Sama juga, tolak sikit, nanti kita tebuk lubang. Itu kita pasang skru. Ni. Tu, abang. Okey, siap. Okey, dah siap. Kita turun jack lah. Yang ni memang tak boleh buat apa lah. Gap lah. Memang dah tekan pun dia tak masuk rapat. Memang ada gap sikit lah. Tapi tak berapa nampak lah. Tak apa jelas. Okey, siap. Kita pasang front skirting lah. Untuk Myvi lagi best. Front skirting Myvi Extreme ya. Kita pasang dekat Myvi lagi best. Okey, siap. Tu saja cara dia mudah aja. Kita pasangkan 24 tambah 3 7 skru. Kita pasang bawah 3, kiri kanan ada 4. 2-2. Dua sana, dua kiri, dua kanan. Okay, kalau ikutkan dia bagi satu je, kita tambahkan lagi satu lubang dan satu skru untuk dia bagi ikat kuat lagi lah. Okay, tu saja cara mudah dia. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.